Yo, wadah prikidau, balik lagi bersama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik cara solo versus squad menggunakan skin MP5 terbaru atau skin yang pastinya overpower daripada skin yang lainnya ya guys ya. Bahkan mengalahkan MP5 2 juta ya cuy ya. Kenapa bang? Karena skin ini ya cuy menambahkan rate of fire 2 dan armor penetration ya guys ya. Nah, armor penetration ini itu sangat OP di meta sekarang ya cuy. Karena ya sekarang itu face-face-nya itu pada tebel-tebel dan susah buat ya kayak ngalahin face-nya ya guys. Dan juga ya guys ya, rumor terbaru itu skin yang paling bagus sekarang penambahannya yaitu armor penetration daripada ya Red of Fire. Kenapa bang? Karena ya guys ya, di awal meta itu damage paling bagus ya menambahkan skin ya. Nah, kesininya itu Red of Fire. Nah, kalau ke sekarang itu mungkin bakalan ada yang namanya rumor itu ya skin yang pastinya bagus itu armor penetration. Kenapa bang? Karena kita bisa menembak musuh ketika face musuh itu tinggi dan damage-nya itu kayak konsisten, gak kayak ya lebih bagus dari damage lah ya cuy ya. Oke, kita bahas dulu dari skinnya itu bagus ya cuy. Dengan penambahan Rate of Fire. Rate of Fire itu apa bang? Kayak kalian nembak itu cepat, tapi ya guys ya, kalau armor penetration itu kalian nembak ke face musuh, face musuh itu cepat hancurnya dan bisa menembus ya damage terbagus ya cuy. Nah, MP5 juga bisa digunakan di jarak sedang dan jarak dekat ya cuy. Nah, di sini saya gunain SG2 dan MP5 untuk yang namanya lebih kuat ketika jarak dekat guys. Nah, contohnya di sini musuh yang di kanan dan di kiri, kita langsung tembak dan langsung ya guys ya. Jangan yang namanya nunggu di musuh yang kenok ya cuy. Karena ketika musuh yang kenok, itu kalian nunggu di situ bisa jadi ya cuy aim kalian ke musuh yang kenok. Nah, karena musuhnya itu ke lantai 2, kita bom es dulu agar pergerakannya lambat ya cuy. Lalu kalian bisa gunakan granat di jarak yang agak jauh dan musuh rata boy. Nah guys, kalian juga bisa gunakan kombinasi atau kayak pasangan senjata yang baik itu dengan SG2 atau dengan SG-SG yang lainnya. Kenapa bang MP5 itu lebih baik dengan senjata jarak dekat lagi? Oh, jarak dekat 2. Nah, di sini ketika kalian menggunakan shotgun ya pastinya ya cuy ya, itu nggak mungkin atau jarang banget itu 2 hit. Kalau misalkan 2 hit, mungkin musuhnya face-nya itu lebih yang namanya lebih tinggi, itu agak sulit buat dikalahkan ya cuy. Karena nggak mungkin 2 hit oleh shotgun 2. Jadi MP5 ini buat yang namanya cadangan kalian ketika SG2 kalian itu tidak 2 hit ya cuy. Jadi kayak pengganti lah ya cuy. Nah guys, untuk cara penggunaan MP5 agar kalian mudah headshot itu gampang sekali ya cuy. Nah, di sini dengan skin Rate of Fire itu sangat gampang karena ya guys ya, ketika musuh itu berada di depan kalian terus musuh itu mau adu aim, kalian tinggal seret ke atas dikit lalu headshot ya cuy. Jadi penggunaan skin MP5 ini kalian itu lebih ke yang namanya nyeretnya atau drag shootnya itu cuman sedikit ya. Ya guys ya. Nah, seperti hal yang saya lakukan ini, jadi musuh gampang buat rata ya cuy. Bang, kalau aku nggak punya skinnya gimana bang? Nah, buat yang nggak punya skinnya, kalian agak nyeretnya itu agak sedikit kencang ya cuy. Bukan berarti kalian paksain ke atas, tapi kayak kalian ya kayak drag shoot pada umumnya ya guys ya. Kalau misalkan kencang itu dinamakan kejut, tapi ini nggak boleh langsung ditarik semua. Jadi kayak tarikannya, kalau misalkan kalian mempunyai Rate of Fire itu cuman sedikit. Nah, kalau misalkan nggak punya, kalian tinggal seretnya ke ya kayak sedang-sedang gitu ya guys ya. Jangan langsung ke atasin karena nggak bakalan headshot atau sulit buat headshot. Nah guys, apabila kalian menggunakan MP5 di jarak dekat, kalian lebih ke aimnya on point aja, jangan diseret-seret. Karena agak sulit sekali buat kita headshot ketika jaraknya cukup dekat. Jadi ketika kalian berhadapan dengan musuh di ruang-ruang sempit kayak tadi ya cuy, saya tuh nggak nyeret ke atas, cuman ya kayak nembak tekenin aja ya cuy.
karena itu lebih mudah atau lebih gampang untuk penggunaan MP5 ya cuy. Nah guys, karena di sini ada musuh lagi, kita itu pasang ledmin di ya kayak di gini-gini ya cuy, dekat-dekat pintu gitu. Agar apa? Agar si musuh ketika lewat itu terkena ledmin ya guys. Nah guys, ketika jaraknya agak jauh terus si musuh itu misalkan sulit buat ditembak ya cuy, kalian itu gunakan scope untuk yang namanya agar akurasi ataupun ketika scope itu ya cuy, aimnya itu lebih lengket ke badan. Jadi damage-nya juga itu bertambah ya guys. Kenapa bang? Karena ketika kalian men-scope ya cuy, itu beda halnya dengan kalian tidak men-scope ataupun nggak pakai scope ya cuy. Karena kalau jaraknya agak jauh, damage-nya itu kecil kalau nggak pakai scope. Nah, kalau misalkan pengen damage-nya lebih tinggi, kalian pakai scope untuk menembak. Jadi kayak awalan kalian nggak pakai scope, lalu ketika aim-nya on point, baru kalian pakai scope guys. Nah di sini cara penggunaannya yaitu kalian misalkan musuhnya jarak jauh bang, MP5 tuh nggak bisa jarak jauh, bisa coy. Nah di sini contohnya ya cuy, ketika musuh itu jarak jauh, kalian gunakan scope agar damage-nya kayak AR ya cuy, tapi nggak sebaik kayak AR-AR lainnya. Tapi ya guys ya, dengan rate of fire yang tinggi di situ damage-nya lebih mengerikan daripada ya kayak Scar AK ya guys ya, karena pelurunya itu cepet banget buat nembak ke musuh ya guys. Nah di sini contohnya musuh knock ya cuy, dan juga MP5 ini ya cuy, kalian itu bisa membunuh tanpa reload ya cuy, ataupun ketika musuh itu berlawanan atau berhadapan, kalian tinggal tekan aja bisa menang ya, karena pelurunya juga itu sangat banyak. Nah itu deh guys ya, tips dan trik cara solo versus squad menggunakan MP5 ya cuy. Pastikan kalian itu gunain MP5 dengan senjata jarak dekat, jadi bukan halnya kalian itu menggunakan MP5 yang benar-benar senjata jarak dekatnya satu ya. Tapi kalau misalkan kalian gak ada lagi, ya gak apa-apa, digabungkan dengan AR ya cuy. Tapi sebaiknya kalian gunain dengan shotgun ataupun ya senjata-senjata yang jarak dekat pada umumnya, agar lebih gampang buat ratain satu squad ya cuy. Oke, segitu aja. Menurut kalian gimana skin ini, mengerikan atau ya biasa aja? Kalian komen di bawah. Saya Gusi Regar, cabut dulu boy.